teman-teman, kitnya. Oke, saya belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini nge-review bukan produk ini saya nge-review produknya orang. Nanti untuk link pembeliannya bisa kalian beli di link deskripsi ya. Ini saya beli di Shopee, entah ada di Bukalapak atau Tokopedia-nya, saya kurang tahu. Ini adalah apa ya namanya? LM3915 analyzer. Ini LED analyzer, itu LED grafik gitu, teman-teman ya. Tapi di sini agak beda dari yang di pasaran, teman-teman. Di sini ada dua mode yang dalam satu hidup ya. Dalam satu hidup ada dua mode, ada dot dan bar. Ini ada dot dan bar, ini untuk pengaturan sensitivitas. Ini dot untuk lampu merah, ini barnya untuk lampu biru. Nah, ini saya beli dalam keadaan DIY, teman-teman. Artinya do it yourself ya. Artinya dia harus ngerakit sendiri. Kalau beli jadinya kisaran 50 ribuan. Kalau beli DIY-nya sekitar 40 ribuan. Murah teman-teman ya, segini ya. Yang mahal itu AC-nya teman-teman. AC-nya itu memang mahal. Seperti ini gunanya untuk memonitor pergerakan sinyal musik, sinyal input ya. Ini seperti ini. Ini sudah saya koneksikan menggunakan power amplifier TPA 3116D2 teman-teman. Seperti ini. Ini berdaya 50 watt di 24 volt ya. Seperti ini. Untuk pengaplikasiannya, ini ada apa namanya? Supply antara 6 volt sampai 12 volt. Tapi di sini saya supply pakai 12 volt. Di sini ada ground, di sini ada input ya. Untuk IPSU, ground dan plusnya saya paralel dengan kit TPA ini ya. Ini untuk inputnya. Nah, ini dia, ini IPSU langsung masuk ke sini, dikasih saklar dulu. Jadi ini nanti nyalanya bareng teman-teman ya. Untuk inputnya seperti itu, saya taruh di inputnya sini. Salah satu kan ini stereo, saya taruh di R atau L nya ya, terserah ya. Karena ini hanya mono teman-teman, kalau stereo ya harus beli dua teman-teman. Oke, saya coba nyalakan teman-teman. Untuk wiringnya mungkin kalian bisa lihat di video saya yang sebelumnya untuk wiring ini ya. Untuk ini gampang sekali, cuma power supply sama input saja. Bisa kalian lihat, ini saya nyalakan. Nah, mungkin akan saya matikan dulu lampunya supaya kelihatan. Ini keadaan nyala teman-teman. Saya nyalakan. Nah, bagus ya teman-teman. Nah, ini sensitivitasnya saya mentokkan ke paling sensitif ya semuanya. Kalian bisa atur sesuka hati di trimpat ini. Nah, bagus teman-teman. Ini beda dari yang di pasaran teman-teman. Oke, saya kasih input musik ya, coba ya. Input musik stereo langsung dari laptop. Pasangkan di sini. Waduh, mendelep. Jacknya mendelep. Oke, mungkin agak nggak kelihatan. Saya nyalakan. Nah, bagus sekali teman-teman. Oke, saya buka volumenya. Nah, ini kita bisa atur untuk sensitivitasnya. Ini bagian dot, ya, ini dot, ini bar, ini biru, ini merah. Coba saya atur ya. Yang merah aja ini. Ini yang biru aja.
Coba saya matikan lampunya, teman-teman. Kita nyalakan ulang aja karena untuk startnya itu bagus, teman-teman ya. Saya suka ini startnya ini. Saya matikan juga. Seperti ini. Wih, sangar, teman-teman. Kayak mixer build up. Wih. Sangar, teman-teman. Saya sangat suka sekali. Mungkin akan saya beli lagi untuk stereo ya. Bisa buat penarikan. Apa ya, nari-nari LED-nya bagus teman-teman ya, saya suka ini. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Link pembelian ada di deskripsi, saya tidak jual. Mohon maaf, jangan tanyakan harga, sudah saya sebutkan di video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.